Aku akan membuat layang-layang dari kalender bekas. Aku ambil satu lembar kalendernya. Terus kertasnya aku lipat seperti ini. Lalu, aku gambar pola layangannya. Gunting mengikuti garis yang sudah aku gambar. Nah, dan seperti inilah bentuknya. Lem bagian kerangkanya. Ini, aku kasih kerangka di bagian tengah dan sayapnya saja. Ditekan-tekan seperti ini, agar bisa nempel dengan kuat. Lalu potong bagian kertas yang tidak penting. Dan sudah selesai. Ada angin? Gak ada angin, bos.